Artis cantik Lesti Kejora resmi mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh suaminya Rizky Billar. Hal ini juga dibenarkan oleh AKP Norma Dwi, ya, sebagai Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa pasca pencabutan laporan atas tindak KDRT yang dilakukan oleh sang suami, hal tersebut merupakan hak dari Lesti. Untuk pencabutan laporan yang dilakukan saudari kita, Lesti, ya, itu adalah hak dari saudara L. Namun demikian, kita ketahui laporan polisi sudah dibuat dan sudah diproses. Kami sebagai penegak hukum, yaitu kepolisian, wajib memproses semua laporan yang masuk, termasuk ke Polres Jakarta Selatan. Ujar AKP Norma pada konferensi pers di Polres Jakarta Selatan. Setelah laporan yang dilayangkan oleh Lesti pada tanggal 28 September 2022 lalu, pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap semua barang bukti yang telah dikumpulkan. Kemudian, setelah kita mengumpulkan barang bukti, lanjut memeriksa saksi-saksi kita, itu serius dalam penegakan hukum, lanjut AKP Norma. Billar hingga kini masih ditetapkan sebagai tahanan hingga penyidik selesai melakukan pemprosesan. Namun, demikian proses masih berlanjut, jadi kita ada mekanisme. Jika ada pencabutan dan ada akta perdamaian, silahkan saja. Tapi penyidik masih memproses semuanya, kata AKP Norma. Proses pencabutan yang dilakukan juga mensyaratkan harus dilakukan secara tertulis atau hitam di atas putih. Di lain pihak, Lesti diketahui sudah melakukan penandatanganan akta perdamaian dengan Rizky Billar yang dilakukan semalam, 13 Oktober 2022. Adapun para saksi yang hadir yaitu Hotma Sitompul, Endang Sudiayana, Benny, dan Wijaya Syono.